What's up, Esmo fans? Selamat berumur Ki Padilla dan hari ini gue ada game highlight sih dari Kejurda DKI Jakarta untuk kelompok umur 12 tahun. Pertanyaan antara Sonic GRC JU melawan R1. Dari Sonic, ada pemain yang gue detect terus dari bulan Desember, namanya Kenneth LeBron. Menggunakan jersey nomor 23 tapi tulisannya LeBron gue di jersey-nya, tapi katanya nama aslinya adalah Kenneth and then LeBron-nya tuh kayak L-E-E and then Bron. Tapi he lift up his name, mencetak 40 poin kemarin ini. Menurut gue skills dan powernya dia di atas rata-rata anak seumurannya dia sih. Dia jago banget menurut gue, dan nanti kalian kalau lihat highlights-nya seperti replay karena gerakannya sama terus hampir setiap play. Tapi kalau gue punya masukan untuk Kenneth sendiri, menurut gue dia harus lebih percaya kepada teman-temannya sih, karena dia beberapa kali main melakukan drive. Kalau gue lihat sebenarnya dia bisa melakukan drop pass, tapi akhirnya dia malah melakukan tembakan. Tapi kalau gue bilang dilihat di quarter keempat tuh ada satu play di mana fast break malah kalah. Dia berhasil melakukan drop pass kepada nomor 35 dan 35 layupnya masuk gitu. Jadi sebenarnya menurut gue teman-temannya pun juga bisa bermain. Tapi ini adalah gue bilang, kenapa gue bilang begini, karena ini untuk persiapan dia kalau dia nanti naik ke umur 14 tahun. Kita nggak tahu apakah dia bisa sedominan ini, apakah bola akan ada di tangan dia terus. Jadi gue takutnya nanti adjustmentnya agak sulit kalau nggak dibiasakan. Tapi gue lakuin, memang Kenneth LeBron ini adalah mungkin the best player saat ini di kelompok umurnya sih, bersama Hayden. Ngomongin Hayden, di KU12-nya R1 kemarin Hayden sedikit panas, telat panasnya. Di babak pertama bau banget, tapi di babak kedua, di quarter 3 dan 4 mainnya gila banget sih. Menurut gue dia on fire banget, dan juga tadi beberapa kali melihat gerakannya dia tuh susah banget tapi masuk gitu. Jadi luar biasa juga kemarin Hayden mainnya. Kalau gitu guys, langsung aja kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.